Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Di sini Hilya TV akan memberikan informasi mengenai Ayu Ting Ting. Ada Ayu Ting Ting nih di sini bersama Pak Ijo yang lagi main TikTok harta dan tahta. Jelek nggak apa-apa, yang penting banyak duitnya. Yang lagi viral nih ya TikTokan ini dipakai nih sama semua artis di Brownies. Dan di sini juga Ayu Ting Ting berkesempatan menyanyikan lagu Tahta dan Harta. Harta dan tahta, jelek asal banyak duitnya, bersama Pak Ijo sang pemilik lagu. Dan malam hari ini Ayu Ting Ting kehadiran tamu spesial, yaitu Kiki Saputri, teman mainnya di Lapor Pak. Udah beberapa hari ini Kiki Saputri tidak hadir di Lapor Pak ya, tapi di sini Kiki Saputri menyempatkan hadir untuk main ke Dahulu Kafe. Recommended sekali deh Dahulu Kafe, kata Kiki Saputri. Di sini ada keakraban ya antara Ayu Ting Ting dan Kiki Saputri, terlihat banget tuh ya. Semoga jalinan silaturahminya antara Kiki Saputri dan Ayu Ting Ting selalu terjaga selamanya. Semoga pundi-pundi rupiah selalu menghampiri kalian berdua. Sehat selalu untuk Kiki Saputri dan Ayu Ting Ting tercinta. Semoga semuanya dilancarkan. Happy weekend untuk semuanya. Dan di sini ada Iis Dahlia bersama Ayu Ting Ting di acara Capcus pagi ini jam 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Trans 7. Bagi sahabat semua yang berkesempatan menonton, pastinya seru dan kocak abis nih. Curhatan Ayu Ting Ting mengenai gagalnya pernikahan yang bersama Aditya Yusman. Curhatan Ivan Gunawan yang kocak abis. Pokoknya sahabat semua yang ingin dan tahu pasti gimana curhatan Ayu Ting Ting mengenai perjalanan kisah cintanya, Capcus deh di acara Capcus ya. Hari ini Minggu 11 April pukul 8.30 hanya di Trans 7. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, selamat berhari libur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.